Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, khatamin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Saya Didi Ustawijaya dengan adik siapa ini? Mahya. Mahya yang ini? Aditya Mahya. Aditya Mahya yang ini? Amoy. Nah, ini Bapak Ridwan kita. Ya. Itu di belakang kita ada. Nah, alhamdulillah juga Bayangkari dengan yang lainnya juga aktif dalam hal ini. Tapi mengutamakan anak-anak. Adik, kalau cita-citanya ini setelah nanti kalau udah dewasa mungkin akan nanti dipikirkan. Kalau sekarang rajin belajar tidak? Rajin lah. Mantap. Yang ini? Oh, rajin. Oh, lebih, ini lebih aktif nih. Lebih aktif ini. Kemarin ini dapat 10 besar kayak ini. Iya. Anaknya pintar banget. Amin, nih. Amin. Amin. Dulu ada yang mengatakan Patino Sidin ya, dan juga ada namanya Kaseto, bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai macam lapisan usia. Akan tetapi, kalau tidak mempersiapkan sedini mungkin, apa jadinya bangsa kelatinya? Bagaimana menurut Pak Ridwan? Iya, betul sekali. Betul sekali ya. Ada harus pernah disiapkan dari sekarang. Mantap. Pokoknya kalau anak-anak ada cita-cita ya kita harus mendukung. Amin. Apapun itu. Terus dengar-dengar Pak, di berbagai macam provinsi ini Pak, ada namanya terjun langsung pihak ibu-ibu Bayangkari dalam hal ini. Dan juga bapak-bapak polisi yang melatih mungkin mengenal apa namanya rambu-rambu. Oh. Kemudian. Kalau di Pumagus ini itu Taman Baca itu Pak De. Makanya ada namanya Taman Baca untuk menarik minat anak-anak Pumagus datang baca buku di sini sambil belajar di luar pendidikan formal. Oh, jadi itu memang ada agendanya, Pak? Ada. Oh, mantap. Oh, paling sudah lengkap di sebelah situ. Mantap sudah. Artinya dalam hal ini keterkaitan aparatur negara dengan lapisan-lapisan masyarakat sangat terjalin. Salam kemenangan, bukan sekedar menang, dari sedikit saja dengan Bapak Ridwan. Bapak Ridwan sebagai propos, Pak ya? Ya, kami propos Kapitiga Laut Pumaku. Aibda, Bapak? Iya, Aibda. Mantap sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.